Pendapat yang kedua berpendapat sebalikannya, oh enggak, makmum juga tetap baca. Apa jawabannya berarti? Kata mereka, surat Al-A'raf ayat 204 itu bersifat umum. Kalau ada dalil yang mengkhususkan, maka kalah yang umum. Kata Nabi, apa itu kan ayat menyuruh kita diam, dengarkan saja. Nah sekarang ada hadis, Nabi pernah salat subuh, ya, terus beliau membaca, ternyata di antara makmum ada yang mengikuti bacaan imam dan terasa berat bagi Nabi SAW. Selesai salat, Nabi tegur, apakah kalian ikut membaca juga di belakang imam? Mereka menjawab, iya benar, tapi kami membacanya dengan cepat. Nabi larang, jangan kalian lakukan itu, kecuali kalau yang kalian baca adalah Al-Fatihah, itu boleh, itu pengecualian, karena tidak sah salat yang tidak membaca Al-Fatihah. Nah itu, cuma hadisnya ternyata diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang menganggapnya sahih, ada yang menganggapnya hasan, ada yang menganggapnya dhaif. Ya, kalau Imam Sunan Nabi Dawud mendhaifkannya, karena hadis ini memiliki 3 cacat. Begitu juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, hadis ini memiliki cacat menurut penilaian para imam pakar hadis. Dilemahkan juga oleh Imam Ahmad dan yang lain. Sisi kelemahannya banyak hadis tadi. Berarti enggak bisa dijadikan dalil bagi yang berpendapat ini hadis lemah. Iya. Nah, jadi gimana kesimpulannya? Kesimpulannya ya kalau makmum dalam kondisi dia tidak mendengar bacaan imam. Kalau tidak mendengar bacaan imam kan karena sir, zuhur, asar jelas makmum baca. Termasuk juga dalam salat jahriyah. Bisa aja makmumnya enggak dengar bacaan imam. Dengar sih dengar tapi lirih, enggak bisa nyimak. Karena speakernya mati misal, atau ada speakernya tapi enggak bagus, yang jelas cuma bagian depan doang sementara dia jauh di belakang. Ya. Kalau dia tidak bisa menyimak bacaannya imam, maka tetap dia membaca Al-Fatihah. Jadi uzur tidak membaca Al-Fatihah kalau apa? Kalau jelas bacaan imam terdengar, dia nyimak saja. Kalau enggak terdengar, ya sudah dia baca Al-Fatihah. Begitu ya. Nah, wallahu alam, ini masalah khilafiyah, ya, ijtihadiyah. Kalau seandainya ada yang berpendapat tetap baca, ya, ya sudah, silakan, ini ijtihadiyah. Yang jelas Al-Imam Asy-Syaukani menganggap ini merupakan rukun fi kulli raka'ah walau kana mu'tamman. Kalau Imam Syaukani menganggap rukun harus dibaca setiap rakaat sekalipun dia makmum. Wa tasyahud al-akhir. Iya. Yang termasuk rukun adalah bacaan tasyahud akhir. Tahiyat akhir. Tadi tambahannya dengan sembah baca salawat. Iya. Wa taslim dan mengucapkan salam, ya, mengucapkan salam. Dan tadi disebutkan salam yang merupakan rukun adalah yang ke kanan saja. Adapun yang ke kiri itu hanyalah sunnah. Ya. Jadi kalau ada orang sudah sambil nahan kentut, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selesai, sah. Iya, kan belum yang ke kiri, nggak apa-apa, yang ke kiri itu sunnah. Ya. Begitu ya. Nah. Hadza shiratun mustaqim.